Satu orang ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia suruh satu masa orang tanya soalan. Tok guru nak tanya soalan ni, apa hukum berpuasa pada hari Isnin dan Khamis? Kata Tok Guru, saya tak ada jawab minggu ni, minggu depan saya jawab. Orang pun heran, takkan hatu pun Tok Guru tak ada jawab. Minggu depan, Tok Guru kata, Tok Guru, minggu lepas ada orang tanya soalan perkenaan puasa Isnin Khamis. Ini saya dah jawab dah ni, hukumnya sunat. Perkataan tu je, hukumnya sunat. Padahal bukan tak boleh kata minggu lepas. Nak kata macam tu je. Tapi Tok Guru tangguh seminggu. Saya kata Tok Guru bukan apa, sebab saya pun tak puasa lagi Isnin Khamis. Jadi saya puasa dulu Isnin Khamis, baru saya jawab. Itu dia panggil guru murabbi. Jadi guru ni, kalau dia nak bagi anak murid dia dapat seperti mana yang dia dapat, maka sudah pasti dia mesti buat dulu sebelum orang lain buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, carilah tenang melalui pembersihan jiwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ibadat ni jangan buat lebih-lebih kurang, tapi kita kena buat secara konsisten. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Biar orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau orang tengok kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang sangka, orang sangka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ialah orang yang tidak melakukan maksiat. Itu sangkaan orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi hanya Allah yang Maha mengetahui tentang diri kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sangkaan orang sebab orang tengok zahir kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan mana ada orang yang tak berdosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Seperti yang Nabi sebut, at-ta'ibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka di situlah terletak ketenangan jiwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di situlah terletak hati kita menjadi tenang.